Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naldi Siregar, dipanggil Naldi. Saya alhamdulillah kelahiran tahun 1984 di bulan Februari. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara, dilahirkan di Kota Medan. Alhamdulillah pendidikan saya tempuh mulai dari tingkat SD di SD Negeri, SMP di SMP Negeri, SMP Negeri 24 Medan, saya tamat SMA, SMA Negeri 3 Medan. Qadarullah ini menjadi muhasabah dan menjadi pelajaran bagi saya, bagi insya Allah bagi kita, bahwasanya semangat belajar harus tetap ada. Qadarullah, anak kuliah ada di beberapa kampus. Pertama kali tamat SMA, qadarullah anak diterima di FISIP USU, jurusan administrasi negara. Qadarullah anak tidak mampu menyelesaikan dengan status drop out. Semangat belajar tetap ada. Ana pindah ke kampus Nomensen mengambil jurusan hukum. Ingin belajar ilmu hukum, ingin menjadi pribadi yang bermanfaat dalam bidang membela masyarakat, membela diri. Karena waktu di kampus dulu salah satu penyebab tidak mampunya mengikuti kuliah ya terlalu tidak bisa membagi fokusnya antara kuliah dan dunia aktivis. Jadi setelah drop out dari USU, saya fokus ke jurusan hukum di Nomensan. Qadarullah tidak mampu juga, ana pindah ke kampus Universitas Medan Area. Dari Universitas Medan Area, qadarullah tidak mampu menyelesaikan juga. Sekarang ana masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Jadi semangat belajar, insya Allah harus tetap ada gitu. Alhamdulillah, ana sekarang sudah berkeluarga, mempunyai anak 3. Membagi waktu antara belajar, mencari nafkah, dan ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Ada sebuah prinsip yang insya Allah tetap terpatri dalam diri saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mulai kuliah sampai sekarang, alhamdulillah semangat untuk mencari rezeki, mencari nafkah, itu banyak yang sudah ana lakukan. Mulai dari dulu pernah menjadi kontraktor, pernah menjadi politisi, pernah menjadi caleg di kota terbesar ketiga di Indonesia ini, di Kota Medan. Menjadi pengalaman hidup, dan pernah menjadi berwirausaha. Ana pernah jualan, pernah menciptakan sebuah minuman ramuan yang ana dapat idenya dari ibu. Itu pernah namanya jahe merah lemon. Qadarullah pandemi, tempat-tempat kuliner tutup, ya tidak menutupi biaya operasional, ana mencari aktivitas yang lainnya. Insya Allah, dengan banyaknya pengalaman, banyaknya teman-teman, selalu membuka diri, ide itu ada aja gitu. Yang penting kita itu mau berusaha, bertawakal gitu. Ide ada aja, jualan, bisnis gitu. Semuanya itu sambil belajar, sambil menafkahi keluarga. Berbagai problema hidup itu
bisa menjadi pengalaman, menjadi pembelajaran, dan dalam pengalaman itu tuh ada ide-ide gitu untuk kehidupan, untuk bahkan menjadi usaha gitu. Seperti hal-hal yang menjadi masalah itu kita ambil sisi bagaimana kita dapat berbuat bermanfaat dalam masalah tersebut, insya Allah bisa menjadi sebuah aktivitas gitu yang bermanfaat, dan qadarullah bisa menjadi aktivitas untuk pekerjaan gitu, pekerjaan untuk kita dan pekerjaan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kawan-kawan. Alhamdulillah, pengalaman-pengalaman hidup yang insya Allah menjadi pembelajaran, pernah menjadi kontraktor. Pernah menjadi kontraktor, merasa diri ini punya potensi otodidak gitu. Jadi bisa dibilang termakan kata-kata go action gitu kan. Akhirnya ada benar bisa menjadi penghidupan, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil. Saya pernah jatuh, pernah terjebak oleh sistem, pernah bangkrut gitu. Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya sebenarnya semua itu ada ilmunya gitu. Semua itu ada ilmunya, proses pembelajaran itu penting gitu. Proses pembelajaran itu penting, semua ada ilmunya. Mengandalkan otodidak, merasa benar sendiri, tidak mau belajar, itu terlalu beresiko. Dalam dunia usaha, ayah saya rahimahullah, ada pesannya yang masih saya ingat sekarang, ungkapan lama, tapi cukup mengena, sampai sekarang menjadi insya Allah saya istiqomah memegangnya. Kata ayah saya rahimahullah, jangan menunggu air hujan turun, air di tempayan ditumpahkan. Jadi sering gitu kita yang punya usaha ini, apalagi yang usahanya itu yang profit-profit besar gitu. Mengharap uang turun, kita lihat di kertas uang sudah ada angka-angkanya gitu. Jadi kita menggunakan uang tidak pada porsinya, berlebihan, membeli sesuatu-sesuatu yang tidak penting, hura-hura. Tetapi manusia punya rencana, Allah lah yang punya ketetapan. Yang di angka, yang di kertas, tidak terjadi, buyar semua. Jadi jangankan untung, modal pun akhirnya habis gitu. Jadi teringat ayah saya, jangan menanti air hujan turun, air tempayan ditumpahkan. Itu prinsip yang harus dipegang dalam dunia usaha. Dan saya juga pernah jadi caleg, terlalu obsesi, tidak penuh perhitungan. Akhirnya ya menghabiskan sesuatu yang seharusnya bisa lebih berguna dengan usaha lain gitu. Jadi hidup ini harus penuh perhitungan gitu, jangan, tidak perlu itu yang namanya umbang-umbangan kawan gitu, umbang-umbangan lingkungan, popularitas semu gitu. Jadi alhamdulillah di pertengahan saya pencalekan itu saya mulai kenal kajian. Saya pernah berawal duduk-duduk waktu itu di sebuah masjid yang ada kajian sunnah, saya dengar gitu. Saya dengar juga kajian Ustadz Erwandi yang bilang muslim yang baik tuh harus hari demi hari itu harus lebih baik, juga harus tahu mana yang sangat penting, paling penting, penting, kurang penting, tidak penting.
Jadi menjadi pembelajaran hidup lah. Banyak yang bisa lebih berguna kita lakukan dengan potensi diri kita. Menggunakan waktu, menggunakan materi. Dan patronnya ini semua kalau kita belajar agama gitu. Belajar agama, tawakal, memohon hidayah, berdoa gitu. Jadi sebenarnya diri kita ini jangan merasa sanggup ataupun mampu. Selalulah mohon pertolongan Allah. Ada sebuah doa yang kita mohon pada Allah, janganlah ya Allah engkau lepaskan diriku dalam sekejap, walau sekejap. Bertawakallah, menyerahkan diri kepada Allah. Insya Allah, Allah yang menunjukkan, Allah yang membimbing kita. Jangan terlalu kita mempercayai diri ini dalam setiap kemampuan dan keadaan. Alhamdulillah, banyak pengalaman setelah saya jatuh bangun di dunia kontraktor, yang menurut saya di situ juga insya Allah Indonesia itu banyak perbaikan, jadi dunia kontraktor yang penuh subhat gitu bisa lebih baik gitu kan. Terus pengalaman selama mencaleg gitu, merasa ingin membantu orang, merasa ingin banyak berbuat, sementara diri sendiri juga belum selamat gitu. Akhirnya lebih banyak yang tidak terlaksana gitu. Kembali ke Al-Quran, yang pedomannya sebenarnya itu kan adalah peliharalah dirimu dan keluargamu gitu. Jadi kita muhasabah gitu, diri kita, keluarga kita, itu yang utama insya Allah. Kalau Allah beri kemampuan, Allah beri hidayah, itu kita makin berguna pada orang lain. Tapi prinsipnya kita perbaiki diri kita dan keluarga kita. Setelah itu saya berbagai usaha saya jalani, pernah jualan gitu. Jualan itu bagaimana membuat sebuah produk yang baru gitu, produk yang baru. Karena produk baru itu menjadi perhatian gitu. Jadi saya pernah membuat semacam minuman segar namanya jahe merah lemon gitu. Alhamdulillah berjalan, bisa untuk penghidupan keluarga. Qadarullah kita mengalami pandemi, yang minuman ini berjualan di tempat-tempat kuliner tutup, tidak mampu menutup biaya produksi, usaha ini tutup sementara gitu. Alhamdulillah, berbagai pengalaman hidup telah jalani. Saya insya Allah dalam keseharian itu mengikuti berbagai kajian, punya jamaah gitu kan. Ada di Medan ini yang dikenal orang dengan nama jamaah sunnah, sering disebut salafi gitu. Ana dan kawan-kawan mendirikan sebuah lembaga saat ini. Lembaga ini namanya Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid bin Walid. Lembaga ini terinspirasi dari kami beberapa orang jamaah seperti Ana. Ada seorang keluarga, saudara kandung Ana yang korban penyalahgunaan narkoba. Lalu saya berdiskusi, menyampaikan ide untuk membentuk sebuah lembaga rehab dengan saudara kita, Bapak Edi Sudarsono. Bapak Edi Sudarsono polisi yang berpangkat AKBP, pernah menjadi beberapa kali ketua BNN kota, punya pengalaman dalam bagaimana sebuah rehabilitasi. Dengan saya yang merupakan keluarga yang anggota keluarganya ada korban penyalahgunaan narkotika, kami membentuk sebuah lembaga karena kami punya pengalaman dan belajar bahwasanya dalam sebuah rehabilitasi narkotika itu harus dipautkan dengan mengembalikan
kesadaran bahwasanya hidup di dunia ini untuk akhirat gitu. Bahwasanya dengan ilmu-ilmu umum, dengan materi-materi umum itu lebih baiklah untuk mengembalikan jati diri ke pengguna narkoba. Untuk apa mereka diciptakan? Untuk beribadah. Insya Allah kalau mereka sudah tahu jati dirinya, mereka akan tahu bagaimana memperbaiki diri, bagaimana kehidupan yang baik, yang selamat gitu. Alhamdulillah kami beberapa jamaah membentuk lembaga rehabilitasi ini didukung asatis-asatis Kota Medan. Metodenya itu metode berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Prinsipnya dengan ilmu agama yang baru, dengan pergaulan yang baru, insya Allah penyalahgunaan narkoba mempunyai pergaulan baru, meninggalkan pergaulan lamanya. Insya Allah tanpa kekambuhan lagi ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik. Ada metode tauhid, ada kita perbaiki sholatnya, insya Allah sholat yang baik dan benar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan tadabur Al-Quran mereka mempunyai ilmu bagaimana mengatasi masalah, menjalani hidup, bersabar, bagaimana berobsesi yang syar'i, yang benar. Insya Allah lembaga ini sudah berjalan 6 bulan. Berjalan 6 bulan menerima peserta rehabilitasi dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Jakarta sudah pernah rehab di sini. Alhamdulillah lembaga rehab ini menjadi pelopor bahwasanya rehabilitasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah lebih baik untuk kepulihan. Dari pengalaman saya tadi yang saya simpulkan bahwasanya bertawakal kepada Allah, menjalani hidup ini sesuai tuntunan Allah dengan mempelajarinya di Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Allah bimbing kita. Insya Allah bimbing kita. Dan dengan niat menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, alhamdulillah lembaga ini menjadi sebuah pekerjaan yang insya Allah saya terbayang, mudah-mudahan Allah beri ganjaran. Ada sebuah hadis, seseorang saja yang mendapat hidayah karena sebab kita, maka kita mendapat hadiah sebuah ungkapan unta merah. Apalagi kita di lembaga ini memperbaiki, menyelamatkan kehidupan seorang, insya Allah keluarganya menjadi mengenal sunnah, semuanya dalam kebaikan, insya Allah semua menjadi keberkahan, diridhoi Allah, lembaga ini bermanfaat bagi agama, bagi pribadi-pribadi yang pernah menjadi korban penyalahgunaan, berguna menjadi keluarga, mengenal sunnah, memperbaiki keluarganya, dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Alhamdulillah pekerjaan ini sekarang kami terus berikhtiar memperbaiki lembaga ini, memperbaiki metode menjadi lembaga yang profesional dan syar'i. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.